Tolong jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Tapi dia dah abang lah. Nah, kata kita ni kan. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini bersyukur dakwah kita dapat berjumpa walaupun sebentar atas arahan-arahan yang kita tak boleh berkumpul lah. Jadi perjumpaan kita hari ini cuma nak menerangkan kita akan beri topi muka pihak pejabat ada dah kami topi muka. Lepas beri topi muka kita bersurai lah. Jadi topi muka tu untuk diagih-agihkan lah. Jadi itulah dan kita minta keberkatan dakwah untuk menjahilah penyakit yang melanda hari ini. Dan kita sesatkanlah Al-Fatihah untuk diri kita, kedua ibu bapa kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang beriman kepada Allah dalam ayat selamat dunia dan akhirat sehingga zaman Nabi Adam sehinggalah hari kiamat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, jadi tajuk utama mengenai sumbangan masjid kita pada hari ini kita dah buat keluar lebih kurang dalam 60,000 lah kita dengan koperasi. Koperasi ni di bawah masjid tapi pengurus masjid dengan pengurus koperasi kita bekerjasama lah atas untuk membantu umat untuk menjalankan orang-orang yang keputusan makanan yang setiap hari orang hantar laporan. Ini Puan Omar. Oh, Jamil Air Karimah. Sama segar. Kita di sana lebih kurang ada 60 buah rumah di sana. Jadi kami di sana penduduk-penduduk yang tetap tu nampak yang memerlukan tu lebih kurang 20%. Tapi di persekitaran kawasan tu kita ada penduduk-penduduk Indonesia juga. Penduduk-penduduk Indonesia tu lebih kurang 15 keluarga. Jadi dan Bangladesh lebih kurang 10 orang kan. Jadi walaupun bantuan yang kita dapat, kita amat bersyukurlah. Tetapi kita perlu fokus juga kepada penduduk-penduduk Indonesia kerana dia orang pun Islam. Dia orang pun datang surau kita beribadah. Setiap waktu dia orang datang bersolat dekat surau kita. Jadi kita tidak boleh nafikan bantuan untuk mereka. Itu ya saya nampak. Jadi kalau kita bagi bantuan untuk penduduk, saya amat berharap dapat juga kita bagi bantuan untuk penduduk-penduduk Indonesia, Bangla di situ juga. Itu saja yang saya harap. Terima kasih banyak atas segala bantuan. Cukup bayang ni dia ada anak dan jemaah. Ada tak Bangla dan Indonesia yang duduk di Sariah Surau tersebut datang daftar untuk dapatkan ni bantuan makanan asas? Oh, dia datang untuk bantuan ni saya tak pasti. Tapi apa yang saya tahu di sana, dia orang datang surau lah. Dia orang datang dengan saya bantuan. Tapi saya pun tak boleh nak pasti sebab apa yang saya dapat daripada macam contoh daripada Zul 18 dia nak bagi bantuan makanan. Bantuan makanan tu dia tulis untuk Muslim rakyat Malaysia sahaja. Ha, jadi orang Indonesia tu dah tak boleh lah. Rakyat Malaysia sahaja. Jadi kita tertekan. Itu sebab dia ada dia tulis di situ Muslim dan rakyat Malaysia. Dia nak IC. Jadi yang Indonesia yang tak ada, yang bukan ada IC, bukan penduduk tetap pun mungkin dia orang tak dapat. Ha, tapi dia orang kerja situ sebagai kontrak, buat rumah. NGO kita salah seorang daripada ada NGO bersama koperasi kami mengadakan bantuan barangan asas untuk macam nilap Indonesia dan Bangla. Tapi yang datang ramai Indonesia lah, Bangla ada tak? Tak ramai. Kalau boleh datang bagi nama dekat depan koperasi tu. Oh, nanti insyaAllah kita akan ada keluar satu sesi lagi bantuan. Oh, okay, nanti saya kalau belum dapat. Kalau dah dapat,
tak usahlah. Sebab pun setengah-setengah tu dah dapat pun dia datang lagi. Hantar anak, hantar suami, hantar isteri ya. Ha, berdabar-dabar. Kita kena pesan kat diorang semua jujur amanah lah. Sebab Allah bagi kita musibat macam ni pun sebab dia kita yang yang punya angkara kan. Engkar yang tak patuh. Isteri datang, suami datang. Ada anak remaja, tak anak remaja pun datang. Satu-satu pun 6 orang datang. Kita tak banyak kesan dia orang. Kecuali masa yang mula-mula, pendaftaran mula-mula saya ambil ni, saya tanya dalam rumah kamu berapa orang? Apa bukan kamu dengan dia? Macam mana? Anak berapa orang? Jadi kita nak tahu nak keluar apa untuk bantuan ni. Tapi bila dah khabar-khabar, kita dapat buat tu lah. Apa yang kita kenal pasti di sana ada 15 keluarga di sana. 15 keluarga. Jadi kalau taman sudah punya penduduk datang, kita sudah koperasi boleh bagi untuk 15 saja lah, jangan bagi lebih. Bermakna ada 15 keluarga di situ. Apa yang kalau dah ambil keluar tu, yang lain dah tak dapat lah. Jadi dia orang kena tanam kat kampung apa? Taman Sejarah. Taman Sejarah tak datang? Dia baru didaftarkan atau baru diluluskan? Baru-baru. Baru diluluskan. Kita dah bagi 5 bag dia lah. Surau apa? Surau? Surau Sobiri. Sobiri. Sama Bang. Dan 5 bag itu berapa sih kita tengok lah? Belum. Betul baik? Belum boleh daftar kan? Webbing kita berdampan untuk memperkenalkan masyarakat, untuk ahli karya kita dah punya 30 surau pada penduduk lebih kurang dalam 40,000. Ada apa-apa ucapan secara kuatan? Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada terutama Masjid Semangat Negara kerana beri kerjasama yang sangat baik pada pusat khidmat Tuan Kota Damansara. Usaha kita ialah memastikan bahawa dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini rakyat dapat hidup dengan selesa dengan gunakan mask. Okey. Ya, ikut peraturan. InsyaAllah kita sikit lagi. Mudah-mudahan dapat selesaikan dan di kita Masjid Subang Perdana antara satu masjid yang lama di Kota Damansara. Di pengurusi kita yang baru yang ketiga di Syukri dan sama-sama di masjid-masjid kat sana yang lain. Saya harap semua masjid-masjid surau di Kota Damansara teruskan kerjasama yang baik ini agar kita jadikan masjid tariah di Kota Damansara tempat hidupnya amalan-amalan yang baik memberi kebajikan kepada rakyat khususnya orang Islam. Sekian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih. Saya memperkenalkan dia punya wakil.